Hai semua, selamat petang. Maaf ya, terlambat selalu. Tak boleh janji dah lah kali kan. Tak boleh cahaya kat Noh ni. Lambat, tak? Hai, kita buat lepak liat bunga cicah. Macam yang Kak Noh janjikan, okey? Mula-mula kita blend bunga cicah dengan gula, dengan santan. Gula ni ikut manis lah, ya. Kak Noh nak bos jawa setengah. Tepung 500 gram. Tepung beras. Tepung beras pula. Sekejap lah. Silap. Tepung pulut. Nanti kejap kena ambil. Sekejap eh. Okay, tepung pulut. Hi. Hi, Ji. Thank you. Okay. Kita blend bunga cicah. Sekejap lagi Kak Noh tunjuk yang segar dah. Ni bunga cicah. Satu mangkuk ni. Dua genggam. Ikutlah kalau ada lebih, boleh lebih. Tak apanya. Kita basuh elok-elok. Teboh. Lepas tu gula. Kita bos cawa setengah. Kalau siapa nak manis lagi bubuh, nak kurang lagi kuranglah, okey. Hai. Hai Zura. Mana tahu kalau ada rezeki. Okey, satu cawa setengah. Bawa garam sikit. Kita bawa sikit dulu garam ya. Nanti tak cukup kita tambah. Hai semua. Hai Misa. Itulah Zaleha. Silap dia ambil tepung beras pula. Aduh, kesalam. Ya kak, masa tak tengok bunga cicah. Kak Noh dulu Kak Noh pun baru juga. Baru dah 3 tahun lepas je. Santan ah, santan 2 cawan. Tapi santan Kak Noh ni pekat. Nak campur ayam sikit dah. Jadi 2 cawan. Pekat sangat ni. Sekejap lah, Kak Noh nak pergi tambah ayam sikit. Kalau kita buat lepak dia, kita bubuh gula merah kan? Tapi, kalau kita dah pakai bunga cicah ni, kita tak payah pakai gula merah dah. Kalau nak pakai juga pun boleh. Tapi kalau tak pakai pun tak apa. Sebab, colournya nanti dah jadi colour kokoh. Colour gula merah lah. Kak Noh bubuh resipi kat atas ha.
ada boleh nampak tak? Apa boleh nampak color dia? Boleh kan? Ha, tengok. Hai Zah. Bulu sewa setengah. Hai Zah. Hai sis. Bunga cicat tu Azuni. Sekejap lah. Nanti Kak Ana tunjuk. Panas lah Siti Rayu. Okey, ni dia lah. Saat kita pancuh dengan tepung beras. Sekejap tau. Kita buat lari ni kejap. Timbang dulu tepung ni. Tepung setengah kilo tau. Santan 2 cawan. Kita timbang dulu tengok. Okey. 500 gram. Sedapnya manis. Cukup syawal setengah manis. Sekarang saya tambah sikit. Hai. Bunga cicah ke? Bunga cicah kena carilah. Saya nak cakap ada sebab ramai minta, saya tak ada pula. Saya ada sikit je. Kalau untuk orang mengidam, saya boleh bagi. Kalau yang tak mengidam, payah nanti ramai nak. Ah, cicah tu pokok dia tinggi. Dia ada bunga, ambil jemuk sampai kering. Boleh sampai kering pun boleh. Asalah kak, saya dengar suara kak. Kenapa? Hai Nis, itulah bunga tu. Akak adalah sikit. Tapi kalau ramai tak ada lah. Tapi kalau kata orang tu mengidam, mengandung, akak boleh bagilah. Banyak. Tapi kau tak larat nak kutik. Kau pergi abang jangan ni tak ajak anak-anak. Tak larat nak kutik lah dengan orang tua-tua macam ni. Kalau orang muda cepat lah mereka kutik. Kau lambat. Nampak tak? Hai. Hai Nur. Hai Nur Imaiziana. Hai. Sedap, insyaAllah sedap. Tak lah orang yang suka-suka. Orang tak suka tu tak suka juga. Kalau siapa yang nak tambah gula merah, dia boleh masak lah gula merah tu dengan santan dengan bunga cicah ni. Sampai hancur gula. Kalau tak apa gula merah tak apalah. Kita buat santan mentah ni. Ha. Ni duk rasa nak main dengan tangan dah ni. Ha. Kok ni kau boleh kira sangat. Tak apalah no, main dengan tangan. Geram kan lah, main dengan sudu ni ai. Hanis. Lain sangka, lain kau okey. Wida. Hai, Wawa Damba. Ha, tu dia. Dia perlis berlambak dia berkata. Nampak PM kau terminta. Kalau apa nak kawan kak Rohani Saleh yang mencari Facebook dia. Dia duk bagi kat orang dia, rumah dia dekat. Rumah kak ni jauh. Tadi pergi dengan abang dapatlah satu beg. Tak nak kutik sebenarnya. Buah bunganya berlambak. Lama pergi pagi-pagi. Hari kerja. Orang tak pergi ambil. Kalau hari Ahad ke hari Sabtu. Habis orang ambil dulu. Nah, tu dia. Dulu
saya tak pernah kenal bunga ni. Saya heran orang kata bunga ni boleh makan. Teringin sangat. Tanya punya tanya. Abang tanya dekat grup sebelah. Alhamdulillah. Ada kawan kita sudi beri. Ni, apa ingat dekat lagi ambil ni. Kena letak, kena rentas lautan ni tau. Kena naik jambatan ni. Kena betul lagi. Tak apalah. Kerana nak ambil bunga cicah. Bodek lah cik abang. Bawa ke tepi. Ha. Dia. Dia ni punya apa? Alunan ni macam lembik je sikit. Kalau Kak Na buat kerah lagi ni. Ni alunan ni Kak baru terai ni. Selalu Kak pakai macam lain. Dia terai lah pula. Orang buat kok sedap tak. Jangan tak jadi sudah. Okey lah tu. Macam-macam orang, macam-macam resipi lah. Ada orang yang buat dia sampai seketul tau. Seketul senang ambil kan. Lekat aja ni. Maaf lah nah, kau nak tambah sikit lagi lah ni. Sebab selalu kau buat. Dia pekat sikit, dia tak macam ni. Okay, ni takut lembek sangat. Kita nak makan pepaya. Keras sangat pun tak boleh juga. Sekejap lagi jenuh. Haa, macam ni sikit. Okey. Nanti apa pakai 5 kilo pula. 500 gram lebih sikit lah. Okey. Agak-agak. Buat kuih tradisional ni memang kena agak-agak yang lebih. Hai. Hai Nur Hamiza. Oh Farida. Kak bacuh dengan santan. Santan kak blend dengan bunga cicah. Kak blend dengan gula putih. Kalau nak pakai gula merah juga, kena masak. Lepas tu tapih. Tidak pun tapih air gula tu dulu. Masak air gula dengan santan pun boleh juga. Masak gula dengan santan. Boleh, kat mana pun boleh. InsyaAllah tak rosak. Okay. Okay, kalau dia kerah pulak sekarang kan. Cuba tengok. Apa tak? Okay, apa nampak kedok ni? Hai Fozia, buat bunga cicah. Eh, bunga cicah. Buat lepat bunga cicah. Lepat liat. Dia macam lepat liat biasa juga. Cuma bunga cicah tu kita blend. Kalau yang kering, boleh rendam dulu. Kalau tidak pun blend bagi serbuk. Jadi serbuk okey juga kat mana pun. Okay, kita buat lah. Dah, belum muih kok ni. Ya. Kita berhenti lah. Tengah. Sedap sikit. Buat inti putih je. Okay. Minyak ni kita buat garam sikit. Kalau dia gigi pasu hati sekejap lagi gigi pun hilang. Zalia, kita pakai pemintin. Bunga tu Kak Na blend sekali ke? Ya Ina, Kak Na blend sekali. Hai cinta. Ya sedap kan? Abang kita beli belambok. Minyak mesin kat tempat Kak Na ni RM3.50 ke RM4 sebiji. Tempat apa berapa? Murah ke mahal? Kan ada pokok sendiri. Syok lah no. Okey. Kita perui garam sikit. Sikit lah. Sekejap lagi masih. Yang. Hai. Hai Rasya.
Ha, sat lagi ni Kak Nur tunjuk nah, sat kita bungkus ni sat. Lepas kita bungkus, kita kukus. Ha, sat lagi kita tunjuk bunga cicah. Okey. Siapa hak mengidam? PM lah nah. Bolehlah Kak Nur bagi sikit. Kalau hak tak mengidam tak payahlah weh. Takut tak cukup lagi ramai-ramai mau. Ni tadi Kak dah lap dah. Lau pisang ni. Nak tunjuk kat hangpa lagi hangpa kata tak lap pula. Wow. Okey nah. Tunggu besar kita bosin ni. Dia kita buat satu camca kecil je. Okey, nampak apa nampak ke? Nampak kan? Nampak tak? Bunga safia kat sana dekat sini ada pokok dia. Jauh jugaklah nak pergi dalam setengah jam. Kena lintas jambatan sebab ada belah pulau. Kat sana duduk seberang perai. Okey, mula kita bu minyak tau. Kita bu minyak. Kalau tak bu minyak lekat. Tak lagi macam mana hangpa nak makan. Okey. Lepas tu ambil lah benda ni lah, tepung ni. Wah, macam orang tak tahu kat noh ni. Kan, orang pun tak buat dah. Okey. Kita bagi dia panjang-panjang sikit. Okey. Kita buh ni. Ha. Kau suka hangpa lah inti tu nak buh macam mana. Kalau hangpa rasa nak berbanyak, bubur. Ha, bungkus dia ikut suka lah. Kalau hangpa tu comel, bungkus comel-comel, comel lah. Kan? Okay. Kita bungkus dia kemas-kemas. Tau, ikut suka lah kat hangpa nak buat ke mana lah bungkus ni tau. Kak Nur bungkus cara Kak Nur lah. Hangpa bungkus cara hangpa tau. Besar, kecil, ikut suka. Kita kemas-kemaskan dia tau. Ha, siap dah panjangnya. Kita buat sikit, 10 bungkus tu kita kukis noh. Boleh hangpa tengok. Betul tak? Apa nak makan tak? Tak apa duduk dekat-dekat ni mainlah. Tak apa ni tak elok ke, elok ke tak apa, satgi dia masak dia jadi eloklah. Kan? Tutup. Tutup. Tarik kemas-kemas bagi comel-comel. Ha. Gulung-gulung-gulung. Ejak lah atas ni. Pinyik-pinyik-pinyik. Pinyik-pinyik-pinyik. Ha, comel sikit ni. Tak. Lagi Kak Nur cucuk. Eh, Kak Nur cucuk. Dah Kak Nur tunjuk. Bunga cicah. Ha. Siapa hak mengidam, PM lah. Boleh lah. Kak Nur bagi barang sekali masak. Ha, tak mengidam, tak payah lah nah. Hai. Sat-sat Kak Nur tunjuk. Apa ya? Pakria. Itulah. Sebenarnya benda ni dari dulu lagi. Orang makan tapi kita om tak tahu. Kok om tak tahu. Tengok orang post kat Facebook. Kita pun ai nak cuba jugalah. Nasib baiklah ada kawan yang bermurah hati. Jadi tau, jangan tak jadi.
Panjang ada, pendek ada. Tak tahulah orang tua buat kerja tak. Tak payahlah buat besar-besar sangat lah. Tak pergi dia lihat dia cabut gigi palsu. Siapa dah makan gigi palsu? Ha, hati-hati makan. Siapa yang tak suka inti tak payah bubur. Oi, terkeluar. Amboi, nak terkeluar lagi dah. Lawa toke. Dia senang bentuk ya. Pagi kita kukuh nah. Start je. Kita buat sikit. Bunyi pula. Cukup ada 5 kat kukuh dulu nah. Lagi yang pun tak dan pula tengok. Okey. Boy inti, inti kau suka. Banyak aki-aki sangat. Siapa yang selalu buat ni cekak lah nah. Okey, ada orang lipat ke atas, ada orang lipat ke bawah, aku suka. Mana aku senang aku buat. Okey. Wah, dah jadi 5. Cukup. Ni kalau siapa yang nak buat lepak liat biasa, kalau tak ada bunga cica pun boleh. Macam ni juga. Tapi kita kena bubur gula merah. Gula Melaka ke, gula kabung ke. Ha, kita masak. Kita masak dengan air cawan, kita bubur santan. Ataupun kita nak masak dengan santan terus pun boleh. Ya, air jangan lebih. Air dengan santan kena 2. Bukanlah masuk 2-2. Campur kedua tu jadi 2 je. Kalau 4 ke lah, apa kena buat 1 kilo lah. Tak apa kalau tak habis. Apa tak usah kukus lagi, apa buat frozen. Tahu, kalau buat banyak-banyak, apa frozen. Kukus yang mana nak makan je. Ha, kau baca dengan santan, Nazia. Ha, Azarina. Ya ke? Okey, Lana. Kak, ni dulu. Kak, apa? Kukus macam ampun dulu tau. Kita kukus 20 minit ke, ya? Sekejap je. Lepas tu kita buat. Oh ya, yeah. Kak nak tunjuk bunga cicang. Okay, apa? Ni bunga cicang. Nampak tak? Masak lagi cik oh. Baru kukus tu. Ni bunga cicah. Besok tengok tak? Besok. Kejap Faizah nanti dia siap. Ni bunga cicah. Nanti Kak nak post gambar dia nah. Hampa tengok tau. Ni dia. Tak percaya rasa no. Boleh makan pulak bunga ni. Tapi dah orang makan, kita pun makan. Tak racun pun hidup. Ha, sedap buat tu. Ha, ambil ya. Kalau buat tu sedap juga. Buat lompang. Buat kasui. Buat tepung talam, buah kat bawah dia. Ha, memang lah musim bunga cicak. Hujung bulan 3 ambil 500 gram tepung bulat, 2 cawan santan. Ya, gula merah. Gula merah, ikutlah kalau nak buat gula merah semua, kena sampai rasa manis lah. Kalau nak campur gula pasir, agak-agak je lah. Okay. Apa
jangan risau tau. Kalau nak campur-campur semua, kuih ni kita buat dia, bukan dia buat kita. Don't worry. Tak kisah punya. Jadi macam mana pun tak apa, jangan kerah sudah. Okay. Kalau kami buat orang Perak kan, kalau buat lepat pisang pun kami bubur inti tengah. Sedap. Tunggu sat tau, sat dia masak. Sekejap nah. Ha, lagi 11-12 minit lagi. Tak. Tu dah berkuat lah tu. Harap-harap boleh masak lah. Kalau tak boleh masak pun reda je lah nak tunjuk kat apa kan. Kan apa nak tunggu lama-lama ni, apa pada kerja lain ke? Okay. Kalau apa ada kerja lain, apa share tau. Share-share sekejap apa boleh tengok. Nak makan tak boleh je. Kalau dekat mai kita pakat-pakat buat tak? Boleh tak? Mai tolong Kak Noh sat mai. Boleh Farida. Ni Syarifah. Pokok yang tepi jalan tu. Yang sekarang ni musim bunga macam bunga sakura tu. Ai, bukan tu. Apa tengok tu betul? Dia ni pokok balak tau. Pokok besar. Pokok yang tumbuh dalam hutan tu. Ha, kalau hampa nampak pokok dia besar. Ada bunga yang gugur macam ni, cuba tengok. Kadang-kadang dekat kubur pun ada. Tepi laut. Tepi-tepi hutan. Ha. Bukan hak majlis bandaran tanam tu tau. Tu bukan. Nampak jangan makan pokok tu pula. Mati kerang. Aduh, merapu elok. Jangan tau. Apa jangan buat merapu. Kalau hampa confused, hampa PM kat nak tunjuk gambar. Tau. Hampa jangan makan tau. Benda pelik-pelik. Tadi hampa dah kata bunga cicah. Mampu elah. Bukan bunga cicah. Kalau bunga rose tak apa. Boleh kau makan. Jangan pergi makan bunga sakura tepi jalan tu. Hai. Ya ke? Kok pun jakun juga. Baru je ni. Ini tahun kedua ke apa? Kok. Kak jumpalah bunga ni. Terima kasihlah Kak Rohani Saleh tu. Rohani tu baik orangnya. Dia duk bantah kat kawan-kawan sampai Sabah Sarawak mana tu. Berlambak-lambak dia hantar. Umur dia dekat apalah dia boleh pergi kutip. Umur kak ni jauh sikit. Orang Pening kan. Siapa yang tahu kat mana apa tu Mi Udang Pak Tam tu. Kat Teluk Bayu tu. Ha, kat situ lah. Apa ke depan sikit lah. Apa lajak ke depan sampai ke hujung tu. Ha, apa berhenti kereta, apa masuk dalam tu. Tapi lah. Lalu ni banyak orang tahu dah. Dulu orang kurang. Kuih kegemaran Rahayu Aziz. Ya, sedap kan? Hai. Hai Kak Ba. Kami buat bunga cicak ni Kak Ba. Pak lihat. Ya, Norisha sedap. Inilah, apa buat lepak liat sajalah. Tak usah buat bunga cicah, tak usah buat bunga cicah. Pasal apa tak ada bunga cicah? Bunga cicah ni memang ada rasa kelainan lah kan pada apa kuih kita. Setengah orang cakap, tak ada apa pun katanya. Mana boleh tak ada apa. Selalu kita buat gula merah. Hari ni kita buat bunga cicah. Sana lagi dia masak. Bungkuih ni ikut suka empok lah nak bungkuih lagu mana. Janji dia duduk dalam pisang. Kalau boleh buat lemang ni best ni. Lemang bunga cicah. Dia bancuh macam kita nak buat bengkang tu lah. Tapi kita buat dalam buluh. Tu nak kena bakar lah pula buluh tu. Kan macam kita nak buat lemang tepung tu. Siapa biasa buat lemang? Hai. Bunga ni tak ada bau Faiza. Dia tak ada bau. Tak tahulah kalau hidung kat Noh ni. Tapi rasanya tak ada bau. Siapa yang mengidam lah. Bolehlah PM lah kak bagi yang berasa. Bukan bagi lepak ni rasa, bagi bunga cicak.
lagi 10 minit dah. Besar lagi. Sebenarnya senang je nak buat kuih ni. Rajin dengan malas je. Kan? Ni nanti Kak Noh tunjuk Kak Ampoh buat ni lah. Tepung belita. Tepung belita Kak dengan apa? Mempat tikam. Kak Noh buat adunan dia sama je. Kan? Tapi kita makan dengan gula putih satu, gula merah satu kan? Nanti kita buat lah. Senang je. Tak payah kukus naik. Kita modernkan dia. Kuih tradisional kita modernkan. Tak payah banyak-banyak kerja, banyak-banyak cerita. Nanti kita buatlah. Tidak tadi ni ingat nak buat tu lah. Tepung belita tu. Tapi dah ada bunga cicak, segar. Nah, baik kita buat ni dululah. Sehari kalau dia dah layu, susah nak tunjukkan apa. Kalau nak simpan, kita boleh keringkan. Kalau nak guna, boleh blend jadi debu. Jadi habuk, jadi tepung. Ataupun kita boleh rendam dengan air. Kita blend dengan santan. Boleh, kok mana pun boleh. Tak usah tak susah hati lah nah. Kalau buat masak makan ni, kita buat je lah. Siapa jangan cakap tak pandai buat kuih tau. Buat je, pedah je. Kalau first time buat tak apa, tak jadi. Esok kita tahu dah mana kurang, mananya lebih. Ada orang cakap Kak Noh ni cakap banyak. Dia tak suka. Sorry, tak cakap banyak sunyi. Blok karang tak? Inti dia nyok, nyok mesin putih saja. Ni dia. Buah garam sikit. Kalau tak mahu inti pun tak apa lah. Haa, Zaliha sedap kan lemak tepung. Tak payah ni. Sat, apa? Madina. Sekejap kalau tunjukkan. Eh, tonggeng bidah. Kan apa tengok eh? Dia bukan lipat macam apa nama. Apa-apa. Betul lah. Kita terjun kat ni pula dah. Dia bukan macam kita buat lepat pisang tu. Boleh nampak lah. Cuba apa zoom. Kau zoom kan kau tak nampak. Eh. Lawa tokek tu. Apa boleh tengok tak? Tengok nak kau nak zoom dah. Lagi hangpa tengok apa nampak ke tak? Weh besarlah pula. Kamera ni hang ni dia ni sikit silap siap terjun kau. Okey, macam ni dah. Kita boh dia. Kita boh tak apa. Dia ikut mana tak apa satgi dia ikut balik. Saya dia tepung bulat. Okey. Apa bubur ni? Satu cangcah dah. Okey, tengok nah. Tengok dah. Yang hak sini, kita tangkuk sampai gisi dia depan tu, kita tarik. Ha, tarik bagi dia rapat. Tarik. Tarik, tarik, tarik. Ha, tengok kita dah nampak dia bergulung je ni. Okey lah tu. Kita gulung je lah. Ha, kita gulung tu kita adjust lah ni. Picik-picik dia. Bagi dia rapat. Ha, ni pun sama. Kita picit, 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 picit. Ha, kerah dekat sini kan. Ha, jadilah. Tak usah kisah lah. Elok tak elok. Kejap lagi lah. Nak tunjuk kat hampa. Lepat bunga cicah. Nanti kita buat kasui lah. Kasui. Tau, sak je lagi tau, sabar. Buat kopi kah? Lagi kita nak makan lepas dia bunga cicah. Hai, nampak ya? Alhamdulillah. Pulut liat tepung, pulut mana ada bunga tu biasa je. Oh ya ke, bagi saya, saya rasa sedap. Lain sikit pada kita yang letak gula Melaka, gula merah tu. Ikut pada cita rasa sendiri kan. Ikutlah mulut orang. Setengah orang sedap, setengah orang biasa je. Ikutlah.
tak ada bunga cicah, boleh buat lupa lihat saja. Hai. Ha, okey, boleh kan? Oh, macam tu gulu ha saja Ida. Ha macam-macam boleh buat. Terror masuk lagi. Ha jangan duk abang ha, tak reti lipat ni, lepas lihat ni. Kalau kita buat dengan gula merah, dia akan nampak lebih gelap lah colour dia. Ha, yang ni pun sehari bila masak, colour dia lain sikit. Sekejap lagi nak, dah 3 minit lagi dah. Kalau tak masak pun tak apalah, nak tunjukkan ampau je isi dia. Selalunya masak dah kalau 20 minit. Kok ni buat kerja lambat ampau oi. Betul Zaleha, cita rasa masing-masing. Hai Ji, lapar. Nur Azmah, lapar cepat Ji. Macam ayak Ji, tak pergi siap kita makan. Jom kita berkelah kat kebun. Sedap kan? Angin-angin ni. Haa, mainkan tangan senang. Aduh. Oh, kipas dah pun singkut leng dah. Sikit lagi lah, sikit lagi. Wilda, dia pun kata dekat perut, anak main ambil. Bunga cicah lah. Balik buat ni hari. Okay, senang main dengan tangan kan? Udah lah. Okay, nasak dah sikit. Ya, jadi Yati puasa kah? Kakak ni anak-anak puasa. Buatlah kat depa, bagi depa syok-syok. Boleh berajin puasa. Dah dekat dah nak Ramadan ni kan. Kena ganti cepat-cepat. Oh, cantik lagi lah pinggir tangan ni. Okey, betulah. Saya hampa. Apa pula Wida? Betul lah. Ya? Tu kakak pun dah besar dah. Tambahlah cepat. Sementara duk muda ni, siapa hak sehat-sehat tu, tambahlah rakyat cepat-cepat. Nanti dah tua, senang duk relax ya. Betul tak? Tak payah nak bekerja-kerja lagi dengan anak-anak. Hai. Hai Salsabila, salam kenal. InsyaAllah sedap. Dia dah start main dengan tangan, apa tahu tak? Alimah main dengan sudu camca ni. Siapa puasa? Kenapa duduk mana? Kenapa duduk jauh? Saat nak kau ambil.
Kipas, kipas, mana? Tu dia apa? Apa jangan terliak. Orang puasa jangan terliak. Ni dia. Ha. Ha tu dah masuk. Tu apa? Apa nampak tak? Nampak? Kalau dekat boleh main dah. Kita makan sama dia banyak lagi ni. Tengok. Boleh kan? Haa, tu dia. Lembut je. Oh, mana? Okey, nah. Terima kasih bersama Kak Noh. Sehari Kak Noh bubur resipi kat atas. Tak ada bunga cicah pun tak apalah. Nak buat macam mana dah. Okey, apa? Inilah dia resipi kita hari ni. Lepas lihat bunga cicah. Okey, nah. Terima kasih ya kerana sudi bersama Kak Noh. Mai lah Noh Rizal, mai. Mai nak Azmah. Kita makan sama-sama ni. Banyak lagi ni. Bunga cicah pun banyak lagi. Okey. Terima kasih semua lah. Okey. Bye.